Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kamis sore menghadiri acara Haul Masyayikh Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di hadapan para santri dan para alumni, Ma'ruf Amin memberikan motivasi kepada para santri. Cawapres nomor urut 01 ini berharap agar para santri memiliki semangat tinggi untuk mengabdi kepada agama dan negara. Selain itu, Ma'ruf juga meminta doa restu dalam Pilpres 2019 mendatang agar diberi kelancaran. Di Tuban berapa ini Pak Yai? Ya, kalau pengen sih sebesar-besarnya ya. Tapi karena saya lihat pengaruh kiai-kiai itu begitu besar, dan para kiai itu banyak yang mendukung pasangan kami, insya Allah hasilnya besar. Amin. Setelah melakukan kunjungan untuk menghadiri Haul Masyayikh di Pondok Pesantren Langitan, Ma'ruf Amin kemudian melanjutkan safari politiknya ke Madura. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.